saya Haji Sani. Kebetulan saya pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan. Direktur di PT Berkah Kreatif. Fasilitas sangat lengkap, ya kan? Dimiliki apalagi di lantai 11 gitu ya. Ada fitnessnya, ada saunanya, kolam renang yang besar. Gitu. Keuntungannya di sana sangat dekat dengan apa ya? Bandara juga dekat gitu kan, terus pelabuhan juga dekat gitu kan, sama ada mallnya juga gitu kan. Jadi kalau ada pertemuan sama kawan, sama rekan bisnis, jadi enak ke pertemuan di sana. Si saya rekomendasikan dan sudah pernah saya rekomendasikan untuk punya unit di sana. Perkenalkan, nama saya Tommy Rahman Saputra. Kerjaan saya sebagai wirausaha dan wira swasta. Untuk strategis mungkin sangat-sangat strategis, tapi yang benar-benar nyaman adalah ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginan saya sendiri. Fasilitas terus terang sangat memadai dan sangat memang lebih maju dari tempat atau apartemen yang pernah saya punya yang ada di sini ataupun di luar kota. Untuk saat ini fasilitas yang ada di Borneo Residence itu benar-benar sangat the best yang ada di Kalimantan Timur. Efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaan saya sangat membantu dengan one stop living yang ada di Borneo Bay Residence ini. Saya selalu merekomendasikan apartemen Borneo Bay Residence ini ke setiap teman atau kolega usaha saya setiap bertemu dengan mereka. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ini sangat memungkinkan untuk bagi investor atau kawan-kawan saya yang ada di luar sana. Silakan datang dan berkunjung ke Borneo Bay Residence dan kita bisa hidup bareng bersama di sini untuk peningkatan kualitas hidup yang lebih baik di sini. Saya Rizai. Saya salah satu owner unit apartemen di sini. Di sini kalau kemana-mana dekat, keuntungannya kita karena strategis lokasinya, jadi kita nggak kena macet atau banjir gitu. Kalau mau ke, so misalnya kalau mau ke kantor di jalan minyak dekat, atau kalau mau ke rumah sakit dekat, ke bandara juga dekat. Ya itu keuntungannya. Ayo mari. Teman-teman yang belum memiliki hunian di apartemen Borneo Bay, silahkan membeli karena sangat menguntungkan untuk kembali diusahakan untuk disewakan, dan tentunya selain menguntungkan juga menarik dan menyenangkan untuk tinggal di sini. Nama saya Andi Marewangi. Posisi saya selain sebagai seorang aparatur sipil negara, saya juga bergerak di bidang analisis struktur. Adapun untuk tinggal di apartemen Borneo Bay ini sebenarnya sudah lama sejak dibangun. Kalau saya lihat Agung Podomoro ini kan pembangunannya bukan di Balikpapan saja saya lihat, tapi di Jakarta sendiri bangunan-bangunan dari Agung Podomoro itu sendiri, menurut kami yang memang kebetulan sama profesi di bidang konstruksi, menurut saya pembangunannya cukup baik dan dari segi kualitas juga cukup baik menurut pandangan kami. Kalau saya memang saya sangat senang sekali karena berenang, hijin, khususnya steam dan pemanas ya, mandi bot ya, atau yang ada sekarang fasilitasnya saya sangat memanfaatkan mumpung waktu di sini waktu itu sangat saya gunakan karena memang fasilitas ini kalau di luar sangat sulit cari dan perlu biaya yang tinggi. Nama saya Haji Karmin dan istri Haja Wiwin. Saya senang memilih Borneo Bay ini karena juga view-nya laut. Kita kan punya di lantai 11 juga, CA 11. Alhamdulillah cukup bagus. Kolam-kolamnya fasilitasi bagus, cukup lengkap. Untuk sosis satu unit aja. Akan kita gunakan semacam resto atau kafe dan sangat-sangat mendukung sekali karena bisnis itu juga selain berkaitan dengan adanya mall di Borneo Bay ini, di Soho ini, juga view-nya tetap pantai. Kebetulan kalau boleh saya katakan, saya juga memang senangnya di pantai karena tadinya juga nelayan. Dan ini kita ketahui masih saat ini terus berkembang, apalagi ditunjang dengan adanya
IKN Ibu Kota Negara Nusantara, dan juga kita melihat apartemen Borneo Bay ini juga sudah terkonek dengan adanya mall. Dan juga kalau kita boleh katakan bahwa Balikpapan ini, Jalan Jenderal Sudirman juga adalah jantung kota. Jadi saya senang memilih Borneo Bay ini karena juga view-nya laut.